atau blueprint perumahan Kementerian Pertahanan yang dilancarkan bakal memberi manfaat kepada 200,000 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, veteran serta ahli keluarga mereka. Menurut menterinya Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, agenda perumahan yang melibatkan Rumah Keluarga Angkatan Tentera RKAT turut merangkumi 4 program utama lain. Agenda perumahan itu memuatkan program satu anggota satu rumah, program Satu Malaysia Veteran Home Repair khas untuk warga veteran ATM, inisiatif rumah idaman yang dibina oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera serta pengwujudan pusat sehenti sebagai pemudah cara kepada semua anggota dalam urusan pemilikan rumah. Sekarang ini agenda perumahan merupakan satu trust utama kita. Dan sebab itu kita gembelingkan dan kita mengkoordinasikan bukan sahaja rumah-rumah keluarga Angkatan Tentera, tetapi seperti dalam ucapan saya tadi dan juga daripada Timbalan Panglima Tentera Darat tadi, kita juga menggabungkan usaha kita di bawah SASAR, usaha kita dalam konteks strategi Lautan Biru. Pelancaran rangka tindakan perumahan itu diadakan di Malbat Village, Port Dickson. Hadir sama Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan dan Panglima Angkatan Tentera, General Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nor. Rangka tindakan 4 fasa RKAT melibatkan 996 unit fasa 1 yang sedang dibina mulai 2015 hingga 2020. 7,551 unit fasa 2 dibina dari Julai 2017 hingga Disember 2022. 14,045 unit fasa 3 bermula Januari 2021 hingga Disember 2026 dan 9,935 fasa 4 dibina bermula Januari 2025 hingga Disember 2030. Sementara itu, Menteri Besar Datuk Seri Muhammad berkata, Dasar Perumahan Negeri Sembilan juga akan memberi kuota sebanyak 20% kepada golongan veteran ATM. Negeri Sembilan, 20% kuota kepada veteran Angkatan Tentera melalui Persatuan Veteran Angkatan Tentera Negeri Sembilan. 20% daripada 300 lebih buah rumah. Dan semuanya dibeli oleh mereka dan mereka amat suka cita dapat rumah yang begitu rupa. Setakat ini, 9,000 permohonan telah berdaftar di bawah Dasar Perumahan Negeri Sembilan bagi rumah mampu milik.